Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Merem Petani. Kali ini kita akan melakukan cara atau proses pemupukan mentimun perdana seperti ini ke tanah. Ini setelah 7 hari setelah tanam kepada mentimunnya ini, daun aslinya atau daun ketiganya akan muncul. Nanti akan kita lihatkan proses pemupukan dan pupuk apa yang kita gunakan serta takarannya dari pupuk tersebut. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat. Seperti ini kelihatannya. Ini kita tanamkan dua-dua pelubang, ada yang tumbuh satu dan ada yang dua. Kelihatan ini semuanya merata tumbuhnya seperti ini. Ini dan sangat bagus, dan jenis yang kita gunakan yaitu dari Erina F1 seperti ini kelihatannya. Nanti teman-teman dapat melihat proses perkembangannya dari proses pemupukan hingga proses pemanenannya nanti. Baik, langsung saja kita lakukan proses pemupukan perdana dari mentimun ini. Kelihatan ini pertumbuhannya merata. Sini juga tumbuh merata. Semuanya merata. Ini kita tanamkan di bagian tepi-tepinya ini. Semuanya sudah sangat bagus pertumbuhannya. Ini keadaan usia 7 hari setelah tanam. Selanjutnya kita berikan saja pupuknya. Nanti kita lihat perkembangan demi perkembangannya. Baik, seperti ini pupuknya, ini airnya. Akan kita larutkan ke air terlebih dahulu seperti ini karena pupuknya berbentuk mutiara seperti ini. Ini kita gunakan pupuk NPK 16 16 16. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan dan juga tidak mengandung unsur panas yang menyebabkan nantinya tanamannya dapat rusak bagian batang dan juga daunnya seperti ini. Takarannya ini kita larutkan ke air terlebih dahulu karena pupuk ini masih berbentuk butiran seperti ini. Dari 16 literan air kita gunakan pupuknya sebanyak 250 ml karena satu botol aqua ini atau air mineral ini sebanyak 250 ml. Nanti kita berikan tidak terlalu banyak. Ini setelah seperti ini kita aduk-aduk hingga merata. Kita aduk hingga merata. Nanti akan kita masukkan ke takaran air 16 liter. Kita aduk hingga merata seperti ini. Baik, ini sudah cukup merata. Langsung saja kita masukkan ke tangki 16 liter ini. Kita masukkan saja seperti ini. Semuanya ini cukup penuh ya. Baik, langsung saja kita berikan seperti ini pertanamannya. Ini kita takar, tidak perlu terlalu banyak. Lagi lanjut sini. Gitu saja seperti ini. Nah, ini masih pemupukan perdana. Selanjutnya itu seperti ini. Seperti ini dapat melihat langsung saya melakukan proses pemupukannya. Saksikan saja ya seperti ini, dan seperti ini dapat melihatnya. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tonton terus ya seperti ini. Thank you.
Baik, kita lanjut ke sobat tani. Ini kelihatannya. Ini sangat mudah dan simpel sobat tani. Baik, seperti inilah kondisi terong mentimun kita dan kita telah melakukan proses pemupukan. Nanti kita akan lihatkan perkembangan demi perkembangannya seterusnya seperti ini. Baik, sekian dulu dari channel Merah Petani dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.